Program Peningkatan Perumahan HDB atau HIP membantu penduduk-penduduk kami mengatasi masalah-masalah penyelenggaraan yang lazim berlaku di flat-flat yang sudah tua dan disubsidi untuk semua rakyat Singapura. HIP dibahagikan kepada tiga komponen. Peningkatan yang perlu untuk piawaian kesihatan dan keselamatan umum. Peningkatan tambahan, di mana anda hanya perlu membuat bayaran bagi peningkatan yang anda pilih. Dan EASE, inisiatif mesra warga emas untuk memastikan bahawa rumah anda selamat dan selesa untuk didiami warga emas. Di bawah peningkatan yang perlu, kami akan membaiki konkrit dan struktur yang sudah merekah di dalam rumah anda dan menggantikan pipe soket yang lama dengan rak untuk mengeringkan baju. Pipe-pipe kebersihan besi yang sedia ada akan digantikan dengan pipe-pipe UPVC yang baharu. Dan sebarang pipe kebersihan UPVC yang bocor juga akan digantikan. Di bawah peningkatan tambahan, kami akan memperbaiki tandas-tandas anda, menggantikan pintu utama, pagar, dan tempat pembuangan sampah. Kami akan melakukan ujian untuk memastikan tiada kebocoran di dalam tandas. Dan anda diperlukan untuk memperbaiki tandas anda jika ia tidak lulus ujian itu. Penambahbaikan EASE akan membuat rumah anda lebih selamat untuk ahli keluarga yang sudah berumur. Ini termasuk memasang palang pemegang dan aplikasi rawatan tahan slip. Kepadai lantai-lantai tandas untuk sebanyak 2 tandas. Maksimum 10 palang pemegang akan dipasang di tandas pertama. Anda boleh memilih untuk menambah set kedua yang mempunyai 6 palang pemegang untuk tandas kedua anda. Jika anda telah pun memasang alat-alat penambahbaikan EASE di dalam tandas anda, kami akan memasangkannya kembali tanpa bayaran tambahan semasa memperbaiki tandas anda. Anda juga boleh memilih untuk memasang tanjakan supaya memudahkan mereka yang berkerusi roda. Jika anda memilih untuk memasang tanjakan, kami akan menyarankan anda di mana ia boleh dipasang. Sebanyak 5 tanjakan maksimum akan dipasangkan di tempat yang boleh dilaksanakan secara teknis. Kerja-kerja HIP akan dijalankan pada hari Isnin hingga Sabtu dari 8 pagi hingga 6 petang untuk 10 hari bekerja. Dan seorang dewasa di dalam isi rumah anda diperlukan untuk berada di dalam rumah itu sepanjang masa tersebut. Sedikit habuk dan bunyi bising boleh dijangkakan. Walau bagaimanapun, kami akan mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan sebarang ketidakselesaan. Semasa HIP dijalankan, sebuah ruang belajar dan bilik rehat yang berhawa dingin dan disiapkan dengan Wi-Fi percuma akan disediakan. Jika anda memilih untuk memperbaiki tandas anda, sebuah tandas mudah alih yang dilengkapkan dengan kemudahan untuk mandi akan dipasang di dalam rumah anda. Tandas-tandas sementara akan disediakan di kolong blok. Sebelum flat anda dijadualkan untuk bermula, kami akan memberikan notis terlebih dahulu secara tulisan. Kami juga akan menelpon anda 3 hari sebelum kami mulai untuk mendapatkan kepastian. Selepas kerja peningkatan dijalankan di flat anda, kami akan membuat semakan kerja-kerja pembaikan dengan diri anda. Terima kasih atas sokongan anda.